Ini kita tuh 1 jam sebelum adzan sudah ke sini, tapi sudah tidak bisa masuk ke dalam juga ya. Sudah ditutup. Jadi terpaksa kita sholat di pelataran juga ini akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Sarah Malaysia. Selamat bergabung dan terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe, dan komennya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita menuju sholat subuh ya ke Masjid Nabawi Al-Syarif bersama teman-teman kita dari Jeddah. Dan Masya Allah ya, bulan Januari itu suasananya dingin pagi, tapi dingin-dingin yang masih aman ya, yang enggak sakit-sakit banget. Biasanya dinginnya sampai dingin banget gitu, tapi kita masih aman lah segini mah. Tapi yang penting pakai baju tebal harus ya. Tidak, jadi di dalam gamis kita itu pakai legging seperti itu, pakai daleman biar hangat. Dan suasananya seperti ini ya. Orang-orang juga menuju ke masjid. Masih lengang ya, masih lengang. Karena adanya itu 5:30, ini kita jalan 4:30, jadi 1 jam sebelum adzan kita ini sudah otw. Karena kita harus dapat sab, harus dapat sab sebelum adzan ya. Karena kalau kita adzan masih di jalan, kita nanti nggak dapat sab. Kita doakan juga untuk yang nonton video saya ya, agar yang ingin berhaji dan umroh dimudahkan, dilancarkan segala urusannya sampai ke tanah suci. Amin. Alhamdulillah wassalam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah ya, setiap ada kesempatan bisa berziarah Nabawi Madinah. Tapi ini yang seperti kita lihat orang-orang pakai jaket ya, mungkin tergantung ketahanan tubuh masing-masing ya. Ada yang merasa dingin, ada yang biasa aja, tergantung ketahanan masing-masing. Tapi udah memang musim dingin sih. Seperti ini ya suasana pagi tanggal 6 Januari 2024. Alhamdulillah. Kita excited ya, walaupun tidur cuma sebentar, mungkin kita 2 jaman kita tidur ya, tapi segar karena ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala nabi. Yes, sekarang di Masjid Nabawi, yes, melaksanakan salat subuh. Assalamualaikum. Payungnya pergi ke Raudhah. Oh, nggak disyuting, Aminah. Udah pergi. Ada mas. Raudhah ntar guys, jam 8 guys. Ya, insyaallah ya. Insyaallah, amin. Jangan kesedahan, dikasih kelancaran. Kita masuk. Kita doakan juga yang nonton video kita ini bisa ke Raudhah juga ya. Amin. Bisa bisa sholat di dalam Raudhah. Sabar sama insyaallah. Kesini lurus kesini perempuan mah. Kemana kalian? Thank you.
kita tuh 1 jam sebelum adzan sudah kesini, tapi sudah tidak bisa masuk ke dalam juga ya. Sudah ditutup. Jadi terpaksa kita sholat di pelataran juga ini akhirnya. Miang, kebibi mama. Miang. Ini masjid Abu Bakar Tuamu. Ya, tuh kan belum boleh, belum harus boleh. Aku di, aku melewati di masjid Abu Bakar. Ini buri ini gitu. Nereden geliyoruz? Almanya'dan. Jadi di depan saya ada perempuan, enak gak usah tabrakan sama bapak-bapak. Jangan tabrak. Di depanku ada perempuan gede jadi tameng saya. Ini gue harusnya begitu. Kamu mau kemana ntar hilang?
Jangan ke area sana, cowok di sana itu. Bapak-bapak keluar dari masjid. Bayar itu yang nawarin begitu. Orang mana? Orang mana? Mana aja yang penting kita pulang. Itu kan kepipi aja. Kamu pulang gak pulang gitu juga. Beras apa? Ella muy la la gaita. Masa nanti ya waktu, ha? Hai di. Sama negara lain.
Demikian ya saya sharing suasana selepas sholat subuh pada tanggal 6 Januari 2024. Masya Allah tabarakallah, membludak sekali ya para jemaah. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai. Saya doakan semoga menggunakan segala urusannya dan berkah pada umroh, semoga dilancarkan agar segera datang ke tanah suci. Yang di belakang ya.